Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Selain minyak goreng di awal tahun 2022, harga kebutuhan pokok lainnya juga terus melejit. Salah satunya adalah telur. Di pasar tradisional Kota Mamuju, Sulawesi Barat, harga telur melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per rak. Kenaikan harga telur ayam ras ini dimulai sejak November 2021 lalu, dari harga Rp32.000 per rak menjadi Rp45.000 per rak. Namun memasuki awal tahun 2022, harga telur ayam terus melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per rak. Kenaikan harga telur di pasaran dikarenakan harga yang dibeli sejumlah pedagang dari pemasok sangat tinggi. Selain itu, kenaikan harga telur juga dipicu oleh jumlah permintaan konsumen yang tinggi, lantaran sejumlah aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Tidak hanya itu, bantuan sosial telur kepada masyarakat kurang mampu juga diduga menjadi penyebab salah satu faktor harga telur naik. Gimana mulai begini? Kemarin itu dari harga 32 tanpa langsung 45. Iya. Kemarin itu waktu bulan 11. Sekarang 50, jadi? Sekarang 50 dia cerkan karena kita nak kasih tengkula 46. 46 kita dikasihkan? Iya. Adanya kenaikan sejumlah bahan pokok di awal tahun ini, warga berharap semua harga bisa kembali normal, hingga mereka tak lagi kesulitan mendapatkan bahan pokok di pasaran. Dari Mamuju, Frendy Christian, iNews melaporkan.